Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Wahyuningsih dari Desa Datar, Kecamatan Sumbang. Saya Mariadi dari Kecamatan Sukaraja. Perkenalkan, nama saya Yosua Nanda, asal saya di Kecamatan Baturaden. Nama saya Rafan dari Langon. Nama saya Ahmad Bukhari, peserta pendaftar PPK Kecamatan Tambak. Saya Laili dari Kecamatan Purwokerto Barat. Kenalkan, nama saya Dedi Prianto, saya dari Kecamatan Somagede. Nama saya Novi Mulyani, asal dari Kecamatan Aji Barang. Perkenalkan, nama saya Kasiran dari Kecamatan Banyumas. Perkenalkan, nama saya Amalinda Hirgiawati dari Kecamatan Sukaraja. Saya Indi Esmanto, saya dari Baturaden. Perkenalkan, nama saya Ridwa Hini, saya dari Kecamatan Sumbang. Perkenalkan, nama saya adalah Putrayitno dari Kecamatan Sukaraja. Nama saya Rasman dari Langon. Alhamdulillah juga berjalan lancar. Semoga dipercaya oleh komisioner untuk menjadi anggota PPK Kecamatan Baturaden. Peserta yang terpilih menjadi PPK menjadi peserta yang benar-benar terpilih, amanah, dan bisa menjalani tugas, kewenangan, dan kewajiban yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Banyumas. Sangat antusias sekali, karena percaya saya tidak hanya anak muda saja, namun juga orang-orang yang sudah berusia dan juga berpengalaman dalam bidang KPK tersebut. Jadi mantap untuk KPU. Yang pertama, pendaftarannya melalui online itu sangat bagus. Kemudian yang kedua adalah tes tertulis, itu sangat melatih nilai-nilai kebangsaan kita, dan kita wawancara itu juga sangat menantang karena ditanya tentang komitmen kita menjadi PPK. Sangat baik dari awal pendaftaran hingga tes, kemudian wawancara, semuanya seleksinya dilakukan dengan sangat baik. Walaupun kemarin ada beberapa kendala pada saat tes CAT, tapi secara keseluruhan saya rasa sudah dilakukan dengan sebaik mungkin oleh KPU Kabupaten Banyumas. Sangat akuntabel dan juga memang sangat terbuka. Yang pertama diawali dengan CAT dan dilanjutkan dengan wawancara, itu pun wawancaranya dilaksanakan secara baik dan juga berkesan. Karena memang terbuka banget, profesional, karena dimulai di sebelum seleksi pun saya sebenarnya ada beberapa administrasi yang perlu saya selesaikan, tapi itu langsung cepat sekali penanganannya. Saya sangat berterima kasih kepada KPU karena benar-benar penyelenggara yang jujur, adil, dan berintegritas. Karena apa? Semua tahapan-tahapan itu sangat transparansi, dan pelayanan KPU itu sangat luar biasa, sopan. Nah, dari alhamdulillah dari KPU Kabupaten Banyumas menunjukkan secara terbuka sesuai dengan aturannya dalam pelaksanaan seleksi. Lancar, kita lihat transparan karena setiap hasil tes bisa langsung keluar. Untuk proses, alhamdulillah saya jalan begitu lancar. Terus kemudian update berbagai informasi langsung melalui kanal dari Instagramnya KPU Banyumas. Jadi selama proses pendaftaran saya tahu templatenya, di sana juga sudah ada. Terus kemudian mengenai daftar yang diterima di CAT siapa saja, kemudian terakhir di wawancara ini saya juga update di webnya KPU juga. Jadi selama ini memang informasinya cukup informatif dan pengalaman saya cukup bagus ketika memang melakukan proses pemilihan ini. Dan mengikuti seleksi PPK yang diselenggarakan oleh KPU Banyumas, saya mengalami hal yang sangat mengesankan, juga berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, tidak ada hal-hal yang membuat kita curiga ataupun apapun itu, dan ini sangat transparan, bersih, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah untuk KPU Banyumas sudah bagus pelaksanaannya, dari seleksi administrasi, kemudian tes tertulis menggunakan komputer asisten, kemudian hari ini wawancara, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, juga pelayanannya sudah cukup bagus. Tolong untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Kami sampaikan apresiasi yang luar biasa untuk KPU. Kita di sini fair dalam seleksi, kita
walaupun satu sekecamatan, tapi menurut saya pemilihan kali ini dari KPU Banyumas sendiri sangat transparan, kemudian mengarahkan para calon yang ingin mendaftar seleksi ini dengan baik. Dulu warga masyarakat di Kabupaten Banyumas, khususnya di Sokaraja, jangan lupa gunakan hak pilih jenengan di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Sama KPU kita bisa. Dan saya juga ingin mengajak untuk seluruh warga Kabupaten Banyumas, gunakan hak pilih Anda untuk mensukseskan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024. Di masyarakat Banyumas dan sekitarnya khususnya, mari kita mencoblos sesuai dengan hak pilih kita, menggunakan hak pilih kita, jangan hanya menjadi putih, mari kita salurkan suara untuk Indonesia menjadi lebih baik. Jangan lupa gunakan hak pilihmu pada 14 Februari tahun 2024. Mari sukseskan pemilu 2024 bersama KPU Banyumas. Ayo Banyumas, ajak lainnya sup milih presiden karo wakil presiden dan wakil wakil rakyat tanggal 14 Februari tahun 2024. Ajak lalen ya. Jangan lupa untuk masyarakat Banyumas untuk menggunakan hak pilihnya pada tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2024. Ayo masyarakat Banyumas, jangan lupa gunakan hak pilihnya.